kembali bersama dengan Dan Saitro. Kali ini kita akan melanjutkan permainan kita gameplay Home Flipper. Alright guys, Dan Saitro dan juga keluarga mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2023. Semoga kita diberikan kesehatan yang semangat banget ya, bergebu-gebu, dan juga jangan lupa kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah ya di tahun yang ini ya, tahun 2023. Alright guys, kita akan lanjutkan saja permainan kita ya, House Flipper yang satu ini. Alright guys, kita akan lanjutkan saja permainan kita di gameplay House Flipper ini, di mana episode sebelumnya kita merenovasi ruangan kamarnya si Jessica ya, bernuansa pink. Dan juga di situ juga gua ada kendala ya, tempat lemarinya itu, lemari kacanya itu lupa gua pakai wallpaper, jadi gua udah pasang lemarinya dulu baru wallpapernya. Dan juga kamar mandinya ya, nuansa pink juga ya. Dan juga terakhir itu gua ada kelewatan ya, gua nggak kerekam ada sampah yang di luar, dan juga ada yang belum bersih di dindingnya ya. Ya udah, sorry banget ya, gua nggak kerekam kemarin. Dan kali ini kita akan lanjutkan saja permainan kita yang rumah yang satu ini ya. Nah, oke, kita akan naik dulu. Nah, gua naik dulu ke atas. Nah, ini kalian bisa baca aja family values. Mungkin keluarga yang mampu atau berkualitas ya, nggak tahu lah value ya. Ya udah, bisa kalian baca aja bahasa Inggrisnya, dan kalau bisa ada yang translatein, gue ucapin terima kasih translatein di komen di video kali ini ya. Oke, kita langsung saja menerima pekerjaan ini. Let's go. Kita akan coba tetap aja dulu di sini ya, karena ada kata-katanya yang di bawah tuh, biar kalian bisa baca. Ah, nih, tingkat 3 guys, rumahnya guys. Wow. I'm so glad you're finally here. There's so much I need to show you. As you surely know, this house is the Hoffman family home. It's no secret that my ancestors made quite a name for themselves. At one point, my grandfather even decided to turn this place into a museum. Oh. Sadly, the former curator clearly did not care, neither for our heritage nor for the museum itself. The place became desolate, lonely, some would say. Ever since I heard about this place years ago, I have dreamt of restoring its former glory, but not as a museum, as a home for many future Hoffman generations. I trust you will be of assistance. Oh, dulunya ini tempatnya museum, guys, mau dibikin rumah. Wow, oke lah kalau begitu gue pindah dulu ke sini. Oke, selamat datang di House Flipper. Oke, kita langsung saja bebenah di sini, dan di sini ada remove truss. Ini, oh bisa diklik. Oh, mungkin yang atasnya kah? Oh enggak, ini tempat itunya ya. Oke lah kalau begitu kita mulai dari garasi aja dah. Kita buka aja dulu ya. Oke, kita buka. Sampahnya banyak sekali. Let's go lah, kita langsung bekerja saja. Langsung bekerja. Alright, dan di sini kita tutup lagi aja. Kita beres-beresin dulu nih semuanya, sambil menikmati suara piano yang merdu ini. Oke, let's go. Apalagi? Pintu. Oh, alright. Apalagi nih? Oke lah, kalau begitu kita akan pasang saja pintunya di sini. Oke, sudah. Dan di sini kasih cat warna putih, medium aja lah ya. Oke, kita catin dulu guys, warna putih. Kenapa garasi dikasih warna putih? Kan jorok ya. Kalau gue sih nggak mungkin pakai warna putih ya. Mungkin bisa warna biru atau coklat ya kan, biar nggak kelihatan kotornya ya. Mungkin orang ini bersih kali ya, jadinya dia warna putih. Ya namanya juga rumah orang, orang yang pengen mau warna putih, lu komplain aja lo dan Saitro. Ya maaf ya. Iya juga ya. Oke, kita akan chatin dulu semuanya.
di sini. Let's go. Mudah-mudahan ini cat cukup ya untuk keseluruhan dinding yang ada di garasi ini ya. Oke. Okay. Oh, yang atas belum ya? Oke. Okay. Bisa lah kalau dia jalannya kayak begitu ya. Jalan catnya ini begini nih. Cukup guys, cukup. Oh, cukup guys. Oh, cukup, cukup. Alright, sudah selesai dan di sini kita akan bawa aja catnya ke dalam. Kali aja bisa dipakai ya. Dan kali ini kita akan jual-jualin. Ini dijual kah? Ini jual. Oops. Eh. Ya, catnya kejual. Enakan pencet. Ah, udahlah, udah kejual mau gimana lagi? Kepencet lagi kurang asem. Kali aja pakai yang dipakai ada di tempat lain pakai warna putih kali kan? Ya kak, kejual kurang asem. Alright, kita buang-buangin dulu nih sampahnya yang ada di sini ya. Oh, masih ada aja ya 90% sampahnya. Oke. Okay. Ini coba kita bersihkan dulu. Mungkin dari mulai dari sini kali ya. Ini mana? Oh, oke, okay, sudah. Nanti dulu. Kita akan beresin di sini dulu ya. Let's go. Aduh, kita pakai ini dulu, guys. 6 kali. Coba ya. Let's go. Ini mungkin kita skip aja dulu kali ya. Biar nggak terlalu lama, ini mungkin banyak banget guys yang di sono, meskipun ini cepat juga lama guys. Oke, okay, kita skip dulu ya. Oke okay guys, sudah mau selesai nih. Alright, sudah selesai di sini. Oke okay lah, kok begitu. Ini jangan dijual dah. Kita taruh di samping aja, mungkin aja diperlukan. Lalu ini kita mau ngapain lagi? Ini kayak tempat bar guys. Ini nggak sih? Ini tempat kayak tempat botol ya. Oh iya, ada dua. Kiri kanan aja lah ya. Gue pakai untuk taruh di kanan kiri aja. Mungkin botol yang kanan yang berat, yang satu ringan. Oke, okay. Kita perlu mejanya ada dua juga di sini. Mungkin kita taruh di sini saja. Nah, ini kita ada perbatasan di sini saja nih. Ada. Nah, pasin itu ya. Oke, kita pasin dulu yang di sini juga. Jadi biar sama ya. Oke, laku begitu. Dan di sini kan ada bangkunya tuh. Pastinya bakalan taruh di sini dong. Namanya juga bar. Ini tempat bar, guys. Oke. Lampunya ada 3. Mungkin sekitar sini 1. Oke, satu situ, duanya mungkin di sini tengah-tengah ya, dan tengah-tengahnya ini mungkin di sini kah? Terus gue mau cari switch-nya ini dulu, biar kelihatan, kelihatan indah. Alright, oh pintunya kita tutup aja dulu di sini ya. Oke, okay, kebalik atau enggak ya? Ini aja deh ya. Oke, okay, sama aja sih. Oke. Okay. Let's go. Di sini saja kita taruh ya lukisannya biar indah. Let's go. Apalagi boneka B2. Miringin aja. Oke, biasanya kucing ya yang angguk-angguk tangannya ya. Ada botol guys. Mungkin taruh sini lebih eksklusif kali ya. Oke, taruh lagi. Whisky. Botolnya cakep banget itu, belingnya ya. Tuh. Kok ada lagi? Ada lagi guys.
Berarti gue mau bakalan taruh sini aja kali ya. Jajarin. Iya. Kok ada lagi ya? Gue perasaan kok cuma hanya 3 deh tadi ya. Ini mungkin gue taruh sini aja lah ya, tengah-tengah ini. Taruh sini saja. Kurang ya. Kurang tengah deh, Saitro. Iya, iya. Maaf, tunggu sebentar. Nah, segitu aja lah ya. Kok ada lagi satu ya? Sama nggak sih ini? Oh, beda guys. Beda lampunya. Oke, ini... Oh, ini di sini aja dah. Dah, situ aja. Oke, tinggal kotoran tuh nggak tahu yang mana. Kita beresin yang di sini aja dulu. Alright, kita jual. Apalagi yang kita bisa jual? Ini nggak bisa. Oh, ini bisa dijual. Oke, ini ituin lantainya dulu. Oh, itu lantainya belum ya? Oh, lantainya enggak ya di sini ya? Gak dirubah guys lantainya. Sini doang. Ya udahlah. Oke, ini kita pasang ini berapa nih? 1 2 3. 3 kali ya. Dan ini jangan lupa kita bersihin dulu dong, baru kita pasang-pasangin. Oke. Guys, gue bakalan skip lagi guys ya ini ya. Agak terlalu lama, membosankan. Oke? Skip dulu. Oke guys, sudah sampai selesai nih, dikit lagi. 2 1 selesai. Dan di sini masih ada sisanya ya. Ini taruh depan aja dah. Dan kali ini kita pasang di sini aja kali ya. Kita pasang di sini. Pasang ya untuk toiletnya di situ. Terus ini apa? Oh, salah. Ini. Oh, wastafelnya ya. Oke, kita akan di sini saja. Dah, cukuplah. Oke. Pasang. Untung aja nggak bocor tadi ya. Gue udah buka aja ininya. Oke. Alright. Buka. Dah. Selesai. Tuh kan becek kan. Apa aku bilang guys. Bisa becek juga. Oke. Ini pintunya. Pakai di sini saja. Oke. Sudah. Ada lampunya, mungkin di sini bakal nanti ada itu kali ya, kaca. Oke, miring-miringin aja. Oh, kurang ya? Salah. Ya udah, kita lurusin aja dah. Pusing kalau di itu ya, dibikin tengah-tengah aja lah ya. Alright, apa lagi? Oh, ada tisu, taruh sini lah. Dah, lalu. Nah, ini kacanya guys. Ya ilah, mungil banget. Gue kasih medium ini. Medium nih tuh. Nah. Gitu. Nah. Nah. Cakep kan? Oke, sini sudah selesai. Lalu kita akan menuju kemari. Let's go, kita beres-beres. Let's go, let's go, let's go. Kita jual-jualin semuanya yang ada di sini. Lampu neon juga dijual, ini juga dijual, ini juga jual. Yang atas ini, oh nggak ada udah ya. Ini jual kah? Nggak ya. Semuanya dijual dulu ya. Oke, kita akan pasang keramiknya dulu yang di lantai. Oke, sudah. Ada. Dan pintunya. Kita langsung pasang aja pintunya lah ya. Biar kelihatan bagus. Dah, di situ. Terus ini bangkunya ada 3, guys. Oke, kita kalau taruh aja di tengah-tengah kali ya dari tembok. Nah, di situ. Ini
mungkin kita dari atas sini kali ya. Jadi kelihatannya kayaknya sama nanti. Udah kah? Kurang geser dikit. Nah, gitu. Terus satunya lagi. Kita pasang. Ngasal aja dulu. Jadi biar kelihatan. Ngasal aja udah pas. Ini kurang maju berarti. Nah, segitu aja. Alright, sudah. Apa lagi? Empat ini, guys. Taruhnya biasanya di depan ini. Tengah-tengah dong. Dah, dari tengah-tengah. Biar bergelegar suaranya ya. Kita taruh aja di paling pojok-pojok sono. Dan kiri sama kanan. Sini, di belakang juga. Okay. Ini juga. Sudah. Terus, ini apa nih? Ini alat apa ini? Kayak radio. Terus, pakai proyektor tuh. Proyektor, guys. Terbalik. Sono dong. Nah, kita bisa atur nih. Nah, seperti itu ya. Okay. Ini apa nih? Tempat lemari es. Mungkin taruh sini saja kali ya. Dah. Ini apa ini? Lampu, guys. Lampu nih, lampu. Kok nggak bisa ini? Apa ini? Oke, sudah. Taruh sini aja, pojok-pojok. Sisanya ada dua. Mungkin di tengah-tengah sini saja lah ya. Random aja. Tengahnya random aja. Oke, sudah. Wow, keren. Dan ini, ada meja-mejanya tuh. Ya udah dibikin satu. Aduh, ini nggak bisa di sini dong. Ya udah kita taruh sini saja lah ya. Nah, dan ini meja-mejanya gue bikin satu-satu bangku ya. Terus ini satu, ini satu. Oke, sudah selesai semuanya. Ayah, lupa. Belum dicet. Kok lupa gue ya? Salah. Belum dicet, guys. Sorry banget. Kan kebiasaan buruk. Tempatin dulu semua barang-barangnya baru dicet. Nah, jangan dicontoh ya. Nih, kerjaan yang buruk banget nih. Si dodol. Belum dicet ternyata. Udah dipasang-pasangin semuanya. Ini kalau tempat aslinya mah kita bongkar lagi nih, ditaruh keluar dulu barang-barangnya. Karena kalau cet takut ini Pak nempel-nempel ke barang-barang, guys. Makanya dikeluarin dulu. Oke, sudah. Ya elah, repotin ya, bener-bener ya, dan setro ya. Aduh, jangan diulangin lagi ya, chat dulu. Dah. Ini masih ada sisa. Harus itu. Ini juga sama. Oh, sini. Ini juga. Nah ya, udah selesai di sini living room-nya.
Lalu sudah selesai di sini juga udah selesai, cuma nanya kotoran, nggak tahu kotoran di mana. Gue udah cari-cari kagak ketemu. Dan kali ini kita lanjut lagi, kita ada di tempat yang satunya lagi. Kita harus bersih-bersihin dulu di sini. Oke. Terutama pintu dihilangkan dulu. Oke, kalau bisa hari ini lantai bawah doang dulu. Ya enggak? Eh, kok disimpan lagi? Ayah. Nah, gitu ya. Nah, ini keluar tempat keluar red. Ini ya, tadi ya. Oke, kalau begitu kita akan sapu-sapuin dulu di sini. Banyak kotoran di dinding-dindingnya dan juga di sini juga ada kotoran juga enggak? Oh, ada yang bompal temboknya. Jadi kalau ada yang bompal, kita harus amplas dahulu. Oke, kita jualin dulu ya di sini ya. Baru renovasi. Udah ya? Oh, ini belum. Oke, ini juga ada belum? Ya udah, kita coba cari plester guys. Plester, plester ada di wall, wall. Ah, ini dia. Kan dia adanya di dinding, makanya ada di wall ya. Eh, switch. Ah, dah. Tempel. Ah, nah jadi fungsinya si plester ini untuk meratakan dindingnya ya. Yang bompal-bompal. Oke, sudah. Ini gua bakalan taruh sini dulu. Terus ini waktunya ngecat dulu ya, jangan lupa ngecat dan sitro. Oh, pakai ini guys. Oh, sama nih. Ah, oke lah. Kita pakai ini lagi. Oke. Pakai ini. Udah ya. Let's go. Kita pasang aja dulu di sini. Nah, situ aja. Oke, lah kalau begitu kita ituin yang di dalam dulu kali ya, di sini ya. Alright, mau seperti apa tempatnya ini? Oke. Oh. Ada biliar, guys. Wow, siapa kalian yang bisa main biliar? Gua nggak bisa. Coba komen ya, siapa yang bisa main biliar di sini? Kurang ke sini ya. Dah. Oke, sudah ya. Tempatnya agak luas harusnya. Di sini ada bangku. Mungkin di sini kali ya. Maju dong. Oke, sudah. Lalu ada bangku lagi di sini. Mungkin di sini kali ya. Oke, sudah. Masih bisa ya, masih bisa lewat lah ya ini. Lalu ada meja. Mejanya kita taruh sini saja kali ya. Nah. Oh, ininya kebalik ya. Nah, gini dong. Oke, terus. Oh, ada ini juga. Oh, nanti aja dah. Nanti kita akan atur lagi. Caranya gimana, nanti aja. Ini mungkin kita taruh sini saja kali ya. Ah, ada biliar. Ada ininya juga ya. Ada sticknya dan juga ada bola biliarnya juga, guys. Keren sekali. Oke lah, begitu. Ada untuk ini, piano. Terus, bangku. Udah pasti ada bangku lah. Sini aja. Ada TV. Oh, ini aja kali sekalian ya. Taruh sini saja. Wahaha, gede banget TV-nya. Ini ada apa aja sih?
Kok ada bola lagi? Bola putihnya. Oh. Apa ini? Oh. Ini piringan hitam. Untuk biasanya untuk style musik ya. Yang zaman dulu nih pakai ini nih. Aduh. Ini apa ya? Oh. Pelat serba. Wow. Medium. Harus ini aja kali ya. Dah. Kurang geser aja, geser dikit lah sini ya. Nah, nanti kepanasan lu. Nah, api unggun. TV-nya ini kayaknya kita harus naikin lagi ke atas. Situ aja kali ya. Ambil kita duduk, dengerin musik di sini. Nyalain dulu. Oh, bisa dinyala-nyalain ininya ya. Oh, ini juga bisa kali kalau di sini aja kali, guys. Bisa, guys, di sini aja mendingan. Nah, kan? Terus lampu. Lampunya pastinya bakalan taruh sini saja di tengah-tengah. Nah, situ aja ya. Ini, oh enggak deh. Ini miring aja di gini. Nah, gitu aja. Kurang tengah ya? Kurang, guys. Nah, situ aja. Ini kurang tengah juga. Itu aja. Nah, udah. Udah, guys, di sini selesai. Oke, kita akan lanjut lagi yang di sini, tanggung ya. Dikit lagi. Ini apa nih sih? Oh. Ini kayak tempat itu ya. Ini ada sampingnya juga sih ya. Coba gua taruh sini aja dulu ya. Oke, pakai apa lagi? Ini. Oh, ada lemari. Sini aja lah, bisa nggak? Oh, bisa. Mantap dah ya. Oke, di situ saja. Ada tempat duduk. Ini aja lah. Ini aja. Terus. Oh, ini mejanya. Oh, taruh sini aja mejanya. Oke, sudah. Ada tempat ini. Batu. Bentar, ini mungkin gue taruh sini aja dah. Dah. Atau ini aja, guys. Tuh. Banyak banget yang harus gua lakukan nih, pusing ya. Harusnya sih begini ya. Nah, mungkin taro-taro itu kali ya. Sepatu atau duduk, tempat duduk juga kali ya. Ini gua taruh sini saja nih, paling pojok. Nah, situ. Pas bener ya. Ada lampu. Lampunya kita taruh sini saja. Nah, situ.
Oh, ada dua. Sudah, kalau ada dua, kita pasang di sini satu. Ini majuan lagi ke sini. Oh, di sinilah. Nah, dah, situ aja. Ini udahlah, pas saja. Pas, 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 pas. Dan ini ada. Ah, udah taruh sini aja dah. Ada semacam artifak ya atau apa nih? Lalu ada welcome. Di sini kah welcome-nya? Yaudah, situ aja. Oh, nggak bisa nyala kok. Kelihatannya ada bisa nyala. Oh, ada karpet juga. Ah, di sini saja nih. Ah, cakep. Ini kemungkinan kayaknya pinggir lagi dah ya. Ini mojok. Itu aja lah ya. Aneh nggak sih? Aneh sih. Udah, gitu aja lah ya. Oke, di sini udah selesai kah semuanya? Udah guys ya, udah selesai semuanya di sini. Dan tapitnya, oh ini dia. Ah, udahlah guys, udah jadi nih tempatnya guys. Yang di bawah sini guys ya. Ini tempat bar kita. Let's go. Ya udah guys, kita akan akhiri saja permainan kita. Kita akan lanjut lagi keesokan harinya di lantai 2 ya. Ya udah guys, bagaimana keseruan Desa Intro merenovasi rumah yang satu ini? Makanya guys, nyalakan notifikasinya atau loncengnya biar kalian tahu kalau ada uploadan video terbaru gameplay Hot Paper. Oke guys, ya, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kasihlah komen dan subscribe biar gue lebih semangat lagi untuk menyelesaikan merenovasi rumah yang satu ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.